dan habis terurai. Mungkin
rasa dalam di relung hati. Apakah hanya diriku yang merasakan rindu sendiri? Oh, aku harus bagaimana? Aku bisa apa untuk tahu isi hatimu? Oh, rinduku padamu kasihku, pujaan hatiku. Arti cinta yang sesungguhnya
segalanya bisa kau punya, tapi apa arti hidupmu tanpa cinta? Saatnya aku pun melihat
Paksakan cinta ini.
kuasa demi keinginan semu. Lebih baik jangan mencintaiku, aku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma, sebab rasaku telah mati untuk menyadarinya. Semoga saja kan kau dapati hati yang tulus mencintaimu, tapi bukan aku. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau rasaku telah mati untuk menyadarinya. Semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, saat kau tak kembali.
betapa indahnya aku di matamu. Namun jika ku diperlukan dan diterima, izinkan ku menagih kasihmu. Namun jika ku ditolak, tak diperlukan, buang segala tentangku. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia.
Namun tetap selalu menunggu.
dengarkan apa yang ingin aku katakan, yang selama ini sungguh telah mata terpendam. Aku tak percaya, membuatku tak berdaya untuk ungkapkan apa yang ku rasa.
sisa apa. Kisah yang mendewasakan
selamat tinggal. Selamat tinggal. Di tempat ini, di tempat Mas Ujang, ini lagu requestanmu yang sering Mbok request selama kita jalan. Maaf, baru kita bisa bawain sekarang pas Mas udah gak ada. Semoga tenang
Ini lagu yang nyiptain Mas Herman. Suatu hari aku tuh pernah tanya sama Mas Herman. Sorry, mic ya. Cuman aku masih disentin pas promo lagu kemarin. Mas, kok ini lagunya ceritanya tentang apa? Jadi Mas Herman cerita kalau ini menceritakan tentang temannya yang meninggal mendadak. Jadi kemarin tuh Herman masih ngobrol, masih seneng-seneng sama anak itu, terus tiba-tiba besoknya dia pergi. Ya itu yang kita rasain sekarang. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu kenapa kok Afikila kok AB terus tentang Seventeen kemarin di Instagram tuh, karena aku 4 tahun di Seventeen, 2016 ya aku keluar ya. Kaget dengar berita kemarin di Tanjung Lesung. Sebenarnya sih gak hanya Seventeen, duka kami gak hanya untuk Seventeen, banyak korban di sana juga ya dok ya. Seluruh penduduk yang ada di Banten, Tanjung Lesung, Lampung juga, kami yang terbaik untuk kalian. Cuman aku kaget, kita berdua kaget. Mas Andi sampai hari ini belum diketemukan, Dilan juga belum ditemukan saat kita bikin video ini ya. Entah nanti kalau sudah beberapa hari lali, beberapa hari dari sekarang mungkin lain lagi. Ivan selamat, dia masih cari Dilan. Terus Mas Moko selamat, Jack selamat, Oki udah gak ada, Mas Bani gak ada, Mas Herman gak ada. Yang paling berat sih Mas Ujang, karena memang 4 tahun aku di Seventeen, dia itu krunya Mas Bani sebenarnya. Bukan kewajibannya Mas Ujang untuk ngekruin kamu kan? Tapi dia perhatian banget. Tapi sejak hari pertama aku manggung sama Seventeen, dia yang ngangkatin gitarku. Dia yang masang semua. Dia yang ngajarin aku teknis di atas panggung, gimana cara masuk sebagai band yang proper, masangin gitarku, ngasihin gitarku dulu di Seventeen. Sampai aku keluar dari Seventeen, kita berdua bikin Afiu Kila. Aku ajar dia dan dia mau, dan dia yang selalu jagain kita ya. Sampai dia orang yang selama ini yang kita tahu paling perhatian, paling kok ya, bahasa jauhnya cak-cek, paling cekatan tanpa ya, disuruh semua, pun dia bilang semua perhatian sih, semua tim produksi Afikila perhatian sama kita. Cuman mungkin karena dia udah tahu kita lama banget, dia udah hafal kita kayak gimana sejak zaman nol, tanpa kita minta dia selalu sediain sesuatunya. Saat ada dia tuh kita ngerasa dijagain banget. Itu pukulan banget buat aku pribadi juga. Maksudnya orang baik, aku kehilangan dia banget. Tapi ojo khawatir Mas, insya Allah keluargamu, istrimu, anak-anakmu kita jaga. Kita di sini semua yang masih hidup akan jaga. Begitu juga dengan Mas Bani, Sun ya Mas, cek banyak banget, aku ingat banyak banget. Terus Mas Herman, kalau kalian tahu lagu Bukan Cinta Main-Main itu aku nyiptain sama Herman berdua. Terus Menunggu Kamu Seventeen yang akan kita pakai juga di album kita, itu juga ciptaan aku sama Herman. Dia juga ngajarin banyak banget cara bikin lagu. Udah istirahat bentar, udah bisa ngomong lagi. Sorry tadi agak gelegep kan. Terus buat teman-teman Seventeen yang lain, Mas Bani selamat jalan, Mas Herman selamat jalan, Mas Andi semoga kamu cepat ketemu. Buat keluarga yang ditinggalkan juga, yang tabah. Andi itu teman sekamarku selama di Seventeen. Teman ngobrol, teman curhat, yeah. Bukan curhat ya, teman sharing, tukar pikiran, bahas hal nggak penting. Udahlah, terlalu banyak lah. Walaupun cuma 4 tahun, walaupun aku bukan personil tetap yang ada di Seventeen sejak pertama, walaupun aku cuma edisional, tapi 4 tahun itu udah bisa jadiin Afikila. Yang tenang ya, Mas Ipan, semoga Dilan cepet ketemu Mas Kenti. Kita nggak tahu kondisinya Mas Kenti sekarang seperti apa, di mana. Semoga bisa cepat balik. Mbak Dewi nunggu sama anak-anak. Mas Mbak Cindri yang tabah. Kak Uli yang tabah, yang kuat. Pak Pipo juga oke. Kalau kalian tahu di channelnya Afiu Kila, YouTube-nya Afiu Kila tuh kalau ada lagu-lagu Jawa kayak Bojogalak, Sayang, terus apa lagi? Terakhir korban. Kemarin apa? Iya, Korban Janji. Banyak banget tuh referensiin dari Pak Pipo. Itu tuh request-nya Oki Seventeen. Jadi teman-teman yang kepo-kepo, kenapa sih kok Afiu Kila kok
kok kesannya sok care banget sama Seventeen apa? Bukan sok care, teman-teman, karena memang kita di sana dulu. Aku di sana, aku pribadi di sana saat kita belum jadi apa-apa ya. Kita benar-benar mulai dari nol. Aku mulai dari Seventeen, terus tahun 2016 aku pamit dari Seventeen buat jalanin Afyu Kila. Ya karena itulah. Dan sekali lagi doa yang terbaik dari kita berdua buat Seventeen, kawan Seventeen, dan seluruh korban ya, seluruh korban yang ada di Tanjung Lesung, Kota Banten, terus Lampung, semoga diberi ketabahan. Tetap kuat ya, stay safe ya teman-teman. Tetap berdoa yang terbaik ya teman-teman. Jaga diri kalian. Dan terlebih video ini tribute buat Mas Ujang. Akhirnya request mau dibawain, Mas. Selamat jalan. Membutuhkanmu, ku ber
cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Sampai kapan bermain cinta? Ku ingin bahagia tetap selamanya untuk. Dari
fokus padamu. Mungkin ku mau memaafkan.
rasa. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru. Oh,
each other.